Ya, kali ini saya akan berbagi apa namanya aplikasi yang bisa dipakai teman-teman untuk papan tulis ya, biasanya untuk dipakai untuk mengajar. Nah, jika butuh seperti ini, tinggal pakai yang namanya Jamboard ya. Jamboard ini punya Google, alamatnya di sini. Jamboard, jamboard.google.com ya. Aplikasinya cukup keren ya teman-teman ya. Ini tinggal tampilan seperti ini ya. Awalnya tampilannya seperti ini ya. Coba ya. Saya hapus. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ada file-file begitu banyak yang Jamboard yang pernah kita buat di sini. Kita bisa edit atau kita bisa buat baru di pojok kanan bawah sini. Nah, kita klik. Nah, munculnya akan seperti ini. Ini bisa di paling atas ada panel ya untuk apa namanya nambahkan slide ya. Ada dua ini kan. Ada satu, ada dua, gitu kan. Ada tiga. Tambahkan papan tulisnya. Jadi ini bisa dipakai untuk mengajar online ya. Ini juga bisa di-share ke teman-teman atau ke murid, ke murid-murid. Nah, seperti ini tinggal diketikkan namanya atau dipakai link ya. Di copy link kemudian linknya di bagikan, kemudian jangan lupa diganti "Ching to anyone to with link" supaya setiap yang join bisa langsung gabung ya. Nah, seperti ini. Anyone with link dia bisa apa? Misalkan viewer yang melihat aja atau ikut gabung nimbrung. Nah, kalau untuk ngajar bisa yang viewer ini ya, yang viewer aja. Nah, udah dan kemudian linknya tinggal dibagikan ya. Linknya tinggal dibagikan seperti ini munculnya. Nah, ini dari sisi yang melihat ya. Dan ini dari sisi yang dari sisi kita yang mengajar. Kita coba tes di sini ada banyak. Saya pindah dulu. Di sini ada banyak seperti tools ya, panel gitu ya. Ada untuk kecil untuk memindahkan juga ini. Nah, ini ada pilihan-pilihannya. Ada pen, ada marker, highlight, ada brush. Juga bisa dipilih warnanya. Kita bisa misalkan pen warna hitam. Gambar gitu ya, kita lihat di sisi murid. Nah, akan sama ini. Coba kita buat seperti ini biar kelihatan sisi muridnya. Ini punya kita ya, ini seperti ini. Coba kita buat seperti ini ya. Yang ini sisi muridnya. Yang sebelah kanan sisi murid, yang sebelah kiri ini dari teacher-nya, dari gurunya. Nah, kita buat nah, seperti ini. Nah, di sebelah kanan juga langsung ikut ya, ada jeda beberapa detik. Ini juga ada tools untuk menghapus ya, dan bisa dihapus dari atas di sini clear frame. Kemudian ada pemilihan background juga ada. Gambar saya kok hilang ya? Ya nggak apa-apa deh. Ini background untuk yang dot, yang garis-garis, yang kotak-kotak. Ada warna gelap,
warna biru ya, biru gelap, hitam. Bisa buat sticky, nambah sticky. Sticky itu misalnya begini ya, tempel ya, yang tempel itu ya. Nah, saya tempel nih. Dan bisa buat untuk gambar. Nah, gambar bisa begini misalnya. Ya, kita cari gambar anjing. Ini muncul duluan. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada shape ya untuk menggambar-menggambar ini ya, bentuk ya. Nah, seperti ini. Lingkaran misalnya. Nah, bisa diberi tulisan juga. Lalu gitu ya. Kemudian laser ini. Laser ini untuk apa ya? Untuk menunjukkan kali ya, misalnya untuk mengajar nah sebelah sini gitu kan. Ya gitu ya. Simpel tapi cukup bagus ini ya. Untuk ininya. Ini terdeteksi Anonymous Armadillo. Yang ini ya. Ya teman-teman, itu untuk Google Jamboard ya, untuk Google Jamboard bisa dipakai untuk mengajar dan untuk rekaman seperti ini bisa nih ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya.